Warga Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, digegerkan penemuan mayat bayi, Jumat 7 Juni 2024. Jasad bayi perempuan itu ditemukan terapung saluran di irigasi persawahan. Mayat balita terapung di irigasi persawahan ini ditemukan pertama kali oleh saksi mata Siti Aisyah. Siti Aisyah mengaku awalnya dia mengira jasad balita itu adalah boneka terapung di irigasi persawahan. Setelah melihat dari dekat, ternyata itu jasad balita. Tim Inafis Polres Goa bersama Polsek Barombong dan Dokpol Bayangkara Makassar tiba di lokasi, langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Binmas Kelurahan Lembang Padang, Kecamatan Barombong, Goa, Aibtu Muhammad Nur mengatakan, diperkirakan usia balita perempuan tersebut di atas 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan saksi, kata dia, jasad balita perempuan ini diperkirakan meninggal dunia baru sehari. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Usai olah TKP, jasad bayi perempuan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diautopsi. Pas dibawa tengah-tengah tadi, akhirnya dibawa di selokan air. Pas saya datang, saya bilang, ih, anak kecil itu yang dibawa di air. Meninggal nih. Jadi keadaan begitu, saya harus pergi melapor ke Pak RT. Sempat dikira boneka. Terus? Jadi pas dilihat baik-baik, ternyata bayi. Kan ada keluar minyak darah. Iya. Menghadap kemana itu bayi waktu di... Menghadap ke atas. Di mana ditemukan? Ditemukan di aliran saluran air Pontobila, lingkungan Ujung Bulo, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Jadi ditemukan dalam kondisi bagaimana? Nah, si bayi ini dalam keadaan sudah meninggal dan mengapung di saluran air. Ada usianya berapa? Usia diperkirakan sekitar antara 3 bulan ke atas. Kelamin informasi dilihat dari belakang itu perempuan. Sudah berapa hari katanya informasinya? Informasi ini didapatkan tadi pagi menurut keterangan saksi, tadi pagi ditemukan di TKP kejadian. Kira-kira sudah berapa lama di Informasi dari saksi tidak diperkenankan karena tadi malam saksi juga lewat di tempat kejadian perkara dan belum ada ditemukan si mayat tersebut. Oh, sudah berapa hari, Dik? Iya, diperkirakan mungkin lebih dari satu hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.